Ayu Ting Ting ketahuan posting foto orang di akun Instagramnya. Setelah ditegur langsung dihapus. Dilansir bangkapos.com, pedangdut Ayu Ting Ting kembali menuai sorotan. Setelah postingan di akun Instagramnya ternyata ketahuan mencomot foto milik orang lain. Pada foto tersebut tampak kaki jenjang seorang wanita mengenakan high heels berwarna fuchsia. Perempuan dalam foto tersebut juga menenteng sebuah tas bermerek dengan warna senada dengan high heels yang dikenakannya. Lewat keterangan fotonya, Ayu Ting Ting seolah memberitahukan kalau foto tersebut diambil saat dirinya liburan di Turki. Namun, ternyata foto yang diunggah Ayu Ting Ting ini milik orang lain, yakni seorang selebgram asal Ukraina. Pemilik akun Instagram @painter_instyle menegur Ayu. Si pemilik akun menegur Ayu melalui kolom komentar di postingan tersebut. Pemilik akun meminta Ayu untuk tak mengaku-ngaku kalau foto tersebut adalah miliknya. Ditegur oleh si pemilik foto, Ayu pun mengambil tindakan. Pelantun lagu alamat palsu ini akhirnya menghapus foto yang baru diunggahnya. Si pemilik foto sekaligus akun Instagram @painter_instyle mengunggah sebuah postingan di Instagram story-nya. Pemilik akun tersebut tampak memberitahukan pada followernya kalau Ayu sudah menghapus foto miliknya yang diakui oleh mantan istri Inji ini. Selegram asal Ukraina ini juga berterima kasih pada para followernya yang sudah memberikan support. Tak hanya itu, sebelumnya si pemilik akun juga sudah memperingatkan Ayu melalui sebuah postingan di Instagram story-nya. Si pemilik akun @painter_instyle ini mengungkapkan rasa herannya ketika mengetahui foto miliknya dicomot Ayu. Dia mengungkapkan rasa heran bagaimana seorang pemilik akun Instagram dengan 32 juta followers mengunggah foto milik orang lain yang diakuinya. Setelah ditegur oleh si pemilik akun dan juga para netizen, Ayu akhirnya menghapus foto tersebut. Si pemilik foto pun juga sudah mengumumkan dalam Instagram story miliknya. Ini berbagai tangkapan dari netizen dan akun gosip.